Wakil Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Hasim Joyo Hadikusumo mengaku muak dengan adanya kritik dinasti politik kepada Presiden Joko Widodo yang dilontarkan secara masif. Adik kandung Prabowo itu menyebut pihak yang sering mengkritik Jokowi merupakan pelopor dinasti politik pertama di Indonesia. "Saya muak dengan kritik-kritik dinasti politik yang menyerang Pak Jokowi, itu siapa? Yang menyerang Pak Jokowi itu dinasti politik pertama di Indonesia sekarang ini. Saya kira kalian paham siapa ya? Bisa mengerti?" kata Hasim dalam guyub nasional Rejo Pro Gibran Milenial Z di Hotel Merlin Park, Jakarta, Rabu 15 November 2023. Hasim pun meminta pihak yang mengkritik Presiden Jokowi untuk bercermin melihat dirinya sendiri. Apalagi, mereka juga telah mewariskan dinasti politik itu kepada empat generasinya. Dinasti politik pertama di Indonesia yang sekarang masih ada empat generasi itu yang kritik Pak Jokowi. Seharusnya mereka lihat cermin sendiri, kalau dia mau kritik dia harus lihat diri sendiri, katanya. Di sisi lain, Hasim pun tidak menampik keluarga Prabowo juga menganut dinasti politik. Sebab, kakek Prabowo, Margiono Joyo Hadikusumo merupakan pendiri Bank BNI.